أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang syarah oleh Al-Syeikh Al-Alama Salih Al-Fauzan Asabahullah. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 13. Kita baca matan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala al-Imam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau dalam matan tersebut, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsah baina nafyi wal isbat. Masyaallah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan pada apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rabbuna Jalla wa'ala musifati dan menamakan dirinya dengannya, menggabungkan antara apa? Antara an-nafyu wal-isbat. Paham ya? An-nafyu wal-isbat. Maksudnya apa maksudnya? Meniadakan sifat-sifat yang kurang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkan semua sifat yang sempurna hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nafyu maksudnya adalah apa? Nafyu jami'in naqais. Meniadakan semua sifat-sifat yang kurang. Kemudian isbat adalah apa maksudnya? Naam, isbat as-sifat naam al-kamilah, menetapkan sifat-sifat yang sempurna. Paham? Makanya di sana ada kaidah yang sering ana ulang-ulang. Dan sebutkan para ulama, apa itu? Isbatun bila tamsil tanzihun bila ta'til. Jadi kalau menetapkan silakan, tapi tanpa menyerupakan gitu loh. Dan ketika mensucikan silakan tafadhol, tapi jangan sampai menolak dan menghilangkan. Jadi pahami, mensucikan Allah Ta'ala dari sifat kurang na'am wajib, tapi menghilangkan nama sifatnya haram. Paham? Berarti la ifrat wa la tafrit. Ketika menetapkan na'am, Allah Ta'ala punya tangan, tapi jangan serupakan dengan makhluk. Cukup kita katakan Allah Ta'ala punya tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Isbatun bila tamtsil. Ya kan? Tanzihun bila ta'til. Allah Subhanahu wa taala bersih dari sifat kurang, bukan berarti menolak nama dan sifat. Paham ya? Seperti ta'tilnya siapa? Jahmiyah. Kata mereka Allah Ta'ala itu biar gak serupa dan makhluk, kita hilangkan nama dan sifatnya katanya. Nah ini berarti apa? Dengan ta'til dia mensucikan, tapi dengan cara ta'til. Haram. Kalau ingin mensucikan silakan, wajib bahkan. Mensucikan sifat kurang bagi Allah Ta'ala wajib atau tidak? Wajib, tapi dengan ta'til haram. Tansihun bila ta'til. Mafhum? Nah kita lihat. Fala udula li ahli sunnati wal jama'ah amma ja'abihil mursalun fa innahu siratul mustaqim. Masyaallah, lihat ini. Maka tidak boleh berpaling. Maka tidak boleh berpaling. Ya siapa maksudnya? Ahlus sunnati wal jamaah, dari apa saja yang telah dibawa oleh para rasul. Kenapa? Karena sesuatu yang dibawa mereka tersebut adalah jalan yang lurus. Paham ya? Wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada mereka. Mafhum? Enggak boleh berpaling. Enggak boleh berpindah. Nah, kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahallah. Nah, kata beliau, wa huwa subhanahu qad jama'a ila akhirih. Hadza bayanun lil manhaj alladhi rasamahu Allah fi kitabih. Masyaallah, ini. Ucapan beliau di situ bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan pada apa yang Allah Ta'ala sifatkan dan Allah Ta'ala namakan dirinya dengannya, antara apa tadi? An-nafyu isbat. Kata beliau, lihat, hadza bayanun lil manhaj alladzi rasamahu Allah. Ini adalah penjelasan terhadap apa? Prinsip
yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala tuliskan, rasulullah, di dalam apa? Di dalam kitabnya. Paham ya? Nah, rasama itu ditulis dan tetapkan. Mafhum? Li isbati asma'ihi wa sifatih, untuk menetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dituliskan maksudnya tetapkan ya, karena kataba itu artinya kadang-kadang qada, tetapkan. Ngam. Kata juga artinya farada, wajibkan, tergantung siyak dan konteksnya. Wa huwal manhajul ladzi yajibu an yasira 'alaihi al-mu'minun. Perhatikan itu, yang mana itu ada prinsip yang wajib kaum mukminin menempuh dan berjalan di atasnya. Fi hadzal bab al-muhim, pada bab yang penting ini. Fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu, masyaallah. Allah telah mengumpulkan pada semua yang Allah Ta'ala sifatkan dan namakan dirinya dengannya. Dikumpulkan apa di dalamnya? An-nafyu wal isbat. Namanya. Nah, kita lihat ai fi jami'i asma'i wa sifatih, pada semua nama-namanya dan semua sifat-sifatnya. Ada an-nafyu, ada al-isbat. An-nafyu itu maknanya nafyu jami'i naqais, meniadakan semua sifat kurang, tiadakan semuanya. Paham? Kemudian isbat apa? Isbatu diddih, yaitu menetapkan lawannya. Lawan dari sifat kurang, dari sifat apa? Sempurna. Mafhum? Nah, karena sifat itu kadang-kadang sempurna pada makhluk, tapi tidak sempurna bagi Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, ada juga sifat yang sempurna bagi Allah, sempurna juga bagi makhluk. Ketiga, ada sifat yang sifat ini sempurna untuk Allah Ta'ala, tapi tidak sempurna untuk makhluk. Keempat, ada sifat yang tidak sempurna untuk Allah dan tidak pula untuk makhluknya. Paham ya? Tidak sempurna untuk Allah dan tidak sempurna untuk makhluknya. Total berapa? Empat. Empat pembahasan penting. Pertama, sifat yang sempurna untuk Allah dan makhluknya. Contohnya, As-Sami Al-Basir. Di dalam As-Sami ada sifat apa? Al-Basar, melihat. Di dalam As-Sami ada sifat As-Sama, mendengar. Nah, mendengar dan melihat sempurna enggak bagi Allah Ta'ala? Sempurna sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagi makhluk sempurna enggak? Sempurna juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sempurna bagi Allah tapi enggak sempurna bagi makhluk. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fiik. Nah, sempurna bagi Allah Ta'ala tapi enggak sempurna bagi makhluk. Yaitu apa? Bagi Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatun wala naum. Tidur dan ngantuk. Tidur dan ngantuk. Paham ya? Ini kalau bagi Allah Ta'ala tidak sempurna. Paham ya? Tapi bagi makhluk sempurna enggak? Sempurna, ada makhluk, ada manusia kalau enggak tidur, enggak ngantuk, dipertanyakan. Nah, kurang sempurna. Karena kalau sempurna dia pasti ngantuk dan tidur pada waktunya. Sudah paham ya? Nah. Itu yang berapa? Berapa? Yang kedua. Yang ketiga, sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, sempurna bagi makhluk tapi enggak sempurna bagi Allah Ta'ala. Sifat apa? Beranak, memiliki anak. Bagi makhluk sempurna, tapi bagi Allah Ta'ala sempurna tidak? Tidak. Lam yalid wa lam yulad. Mafhum? Yang keempat, sifat yang tidak sempurna bagi Allah dan tidak sempurna bagi makhluk. Apa? Bisu tuli. Bisu tuli. Bagi Allah Ta'ala sempurna atau tidak? Tidak. Bagi makhluk juga tidak sempurna. Empat poin tadi. Mafhum? Naam. Kita lihat penjelasannya. Baina nafyi wal isbat, antara Allah Ta'ala mengumpulkan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya antara an-nafyi wal isbat, wa huwa nafyu mayudadul kamal, yaitu maksudnya meniadakan semua yang menghilangkan kesempurnaan. Yudad, yang perlawanan menghilangkan kesempurnaan. Min anwa'il uyub, dari berbagai macam jenis cacat dan kekurangan. Wa naqais, sama artinya. Maksud nafyu apa? Maksudnya an-nafyu ini meniadakan, meniadakan semua perkara yang bisa menghilangkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Baik itu perkara-perkara yang kaitannya dengan apa? Kekurangan dan juga cacat. Bisa dipahami? Itu makna an-nafyu. An-nafyu sini adalah meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan semua sifat-sifat yang kurang, yang cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditiadakan semuanya. Mafhum? Kanafyi an-nidb, seperti meniadakan tandingan. Ada enggak
ya, tandingan dengan Allah Ta'ala, tidak ada, kita hilangkan. Wasyarik, ya, berserikat atau bersama Allah Ta'ala dalam melakukan perbuatan, ada enggak? Enggak ada, kita hilangkan. Wasinah wa naum, sinah itu adalah apa? Muqaddimatun naum artinya. Berarti apa? Muqaddimatun naum, ngantuk. As-sinah itu bacanya bukan as-sunnah loh ya, enggak ada harakatnya itu. Atau baca as-sunnah keliru nanti. As-sinah. As-sinah itu ngantuk. Makna lain adalah apa? Nu'as. Nah, ngantuk itu, nu'as itu definisinya adalah muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Orang kalau mau tidur biasanya ngantuk dulu. Kalau orang enggak ngantuk dipaksa tidur sulit. Tapi kalau dia merem-merem lama-lama datanglah ngantuk, tidurlah dia. Tapi kalau enggak ngantuk suruh tidur, itu sulit. Karena an-nu'as muqaddimatu an-naum. Pembukaan tidur itu diantaranya nu'as tadi itu. Yaitu ngantuk dulu baru tidur biasanya. Paham ya? Kalau dia belum ngantuk suruh tidur sulit. Sampai datang ngantuk cepat ataupun maupun lambat, tidurlah dia setelahnya. Paham ya? Makanya lihat ini termasuk kekurangan dari Allah Ta'ala dihilangkan yaitu as-sinah wa naum. Ngantuk dan tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Senantiasa apa? Al-Qayyumiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyumiyah itu senantiasa sadar, mengawasi makhluk-makhluknya. Wal maut, dan juga sifat kematian maut bagi Allah Ta'ala tidak ada. Dan ini sifat kurang. Tapi bagi makhluk, na'am, kesempurnaan, karena semua makhluk pasti akan mati. Wal lughub. Apa lughub? Lemah. Sifat lemah bagi Allah Ta'ala enggak ada. Paham ya? Bagi makhluk al-lughub na barakallahu fik na'am, sifat lemah. Wa amal isbat fa huwa isbatu sifatil kamal wa nu'util jalal lillahi. Adapun makna isbat adalah menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan juga nu'util jalal, sifat-sifat yang mulia. Nu'ut sifat artinya sama ya. Lillah bagi Allah Ta'ala. Isbat maknanya apa? Menetapkan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli taala sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala fil ayatain, dalam dua ayat fi suratul hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizud azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dua ayat tersebut barakallahu fiik di dalam surat al-hasyr ada penyebutan sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala, al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Karena di dalam nama-nama itu ada apa? Sifat. Paham ya? Naam. Al-mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahu al-khaliqul al-khaliq al-bari' al-musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Penyebutan nama-nama semua itu. Tapi di dalam nama ada apa? Sifat. Mafhum? Naam, seperti itu. Kita lihat sini. Wa ghadzalik mimma sayadkurnahu al-mu'allifu namadija fima ya'ti. Dan selain itu dari perkara-perkara yang disebut oleh mu'allif, cuplikan-cuplikannya. Nama itu cuplikan atau contoh-contohnya. Nah, sebagaimana akan datang. Wa qawluhu fala 'uduna li ahli sunnati wal jama'ah amma jabil mursalun. Dan ucapan beliau, maka tidak ada peluang untuk ahli sunnati wal jama'ah berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Ai la maila lahum, tidak boleh condong, tidak boleh berpaling karena mereka. Walan hirafa an dzalik, tidak boleh berpaling, sama artinya mail, condong, inhiraf, berpaling. Tidak boleh berpaling dari kebenaran tersebut. Perhatikan, balhum muktafuna asarahum, bahkan mereka mengikuti jejak-jejaknya para rasul. Mustadhiuna bi anwarin, mereka mengambil cahaya-cahaya para rasul. Wa min dzalika isbatu sifatil kamal lillahi wa tanzihuhu amma la yaliqu bihi. Masyaallah. Di antaranya adalah apa? Menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk Allah Ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Fa innar rusula qad qarraru fa innar rusula qad qarraru dzalik al-asl al-'adzim.
dikarenakan para rasul telah menetapkan hal tersebut, landasan pokok yang agung besar. Amma ada rasul, ada permusuh-musuh para rasul, fa innahum qad adalu an dzalik, sungguh mereka telah berpaling dari kebenaran tersebut. Lihat. Wa qawluhu fa innahu siratul mustaqim, maka sungguhnya yang ada pada para rasul itulah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kita lihat sini makna di sini, karena kadang-kadang makna sesuai dengan sejak dan konteksnya. Maksudnya al-haq, maksudnya was-siratul mustaqim huwa at-tariqul mu'tadil, ya kan, jalan yang pertengahan, la ifrat wala tafriq, jalan yang lurus pertengahan. Maksudnya apa? Menetapkan tanpa harus sama menyerupakan, meniadakan sifat kurang tanpa harus menolak nama dan sifatnya. Jadi pertengahan. Naam. Alladzi la ta'adduda fihi wa la inqisama, yaitu jalan yang lurus, jalan pertengahan yang tidak berbilang dan tidak terbagi. Satu saja. Naam, wa huwa al-madhkur fi qouli ta'ala min surah al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Berapa jalan yang lurus itu? Hanya satu saja. Adapun kanan kiri namanya subul. Itu bahaya sekali, karena kanan kiri tersebut ada setan yang mengajak kepada enam kebatilan dan kemungkaran. Kita lihat wa qulu fil ayati min suratil an'am, dalam surah an'am, wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uh, ayat kita lewat ini ya, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tersebut, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bertabang. Fatafarraqu bikum an sabilih, kenapa? Dikarenakan nanti akan apa? Akan membuat kau atau kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi. Wa huwa alladhi nad'u Allah fi kulli raka'ah min salawatina an yahdiyana ilaihi. Jalan yang lurus adalah jalan yang kita berdoa kepada Allah pada setiap rakaat di dalam salat-salat kita, agar apa? Agar kita mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan terakhir. Kok setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Apakah kita ini tidak berada di siratal mustaqim? Itu pernah ditanyakan itu. Iya kan, orang berdoa terus kan, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apakah ragu dengan keberadaan kita ini? Kita berada di atas agama Islam. Ragu atau yakin bahwasanya kita ini di atas jalan yang lurus? Ragu atau yakin? Yakin, tapi kenapa minta terus? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Iya kan? Setiap surat pasti baca surat Al-Fatihah itu. Iya kan? Jawabannya apa jawabannya? Dikarenakan kita tidak tahu akhir hayat kita. Maknanya ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita di atas jalan yang batil, bukan. Bukan di atas jalan yang sesat, bukan. Kita sudah berada di atas jalan yang lurus, hanya saja minta agar diberikan apa? Enam kelanggengan dan istiqomahan sampai akhir hayat, itu maknanya. Paham ya? Innamal amalu bil khawatim. Karena semuanya amalan itu tolak ukurnya adalah akhir hayatnya. Paham ya? Jadi maknanya ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita di atas jalan yang batil, bukan ya? Kita yakin agama Islam itu jalannya benar, jalan yang lurus. Tapi kenapa minta terus ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya meminta agar diberikan kelanggengan dan keistiqomahan di atas jalan yang lurus sampai ajal menjemput kita semuanya. Mabum maknanya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.